kan kita selalu makan besar aja, buat lubang tengah. Hello, hai. Assalamualaikum. Hari ni kita orang nak cuba masak. Kita nak masak padi. Memang dah lama dah sebenarnya Tini nak try masak padi ni, tapi tak tahu cara masak dia. Lepas tu tak pernah rujuk dekat YouTube pun atau mana-mana. Tapi sebabkan Pavi upload yang video buat padi ni, then my favourite pula. So hari ni kita orang nak try tengok apa jadi. Yep. Boleh ke? Tak boleh pula. Confident ke? Empoi. Kan kalau apa? Kalau tak berjaya pun kita boleh upload dekat siapa tak jadi. Okey, jom kita cuba. Resipi Pavi kita perlukan dalurat atau uradal. Ini first time tau dapat tahu pasal dalurat. Betul. Kita tahu dal kuning, rupanya ada dal putih. Ataupun uradal. Nasib baik ada jual dekat sini. Yes. Okey, lagi? Lepas tu kita perlukan nasi yang dah masak. Nasi, satu cawan lagi. Lepas tu kita perlukan sedikit air untuk blend nasi dengan dal yang dah direndam tu. Tapi sebelum tu dal tu kita kena rendam lah. Kalau ikut Pavi, 2 jam. 2 jam. Tapi yang ni kita rendam 1 malam sebab tak sempat nak buat. Lepas tu kita perlukan bahan-bahan apa untuk nak masuk ke dalam dia, nak kawalkan lah. Daun kari, bawang merah, ada cili, cili hijau, cili merah, cili hitam putih. So kita orang pakai extra cili, 2 extra cili actually. The first one is original. Yeah. Itu kita pakai cili kering. Lepas tu kita pakai cili kering yang cili api merah tu. Pink kering. Kita pakai 4 biji. Yes. 4 biji. Lepas tu after the first batch tu kita try pakai tambah lagi. Betul tak cukup guys? Macam kita orang kan dekat Melayu. Kena pedas sikit. So kita try lah je. Kena peram sekejap, lepas tu peram 10 minit. 10 minit. Nanti kita boleh letak garam. Peram tu lepas kita letak tepung beras. Tepung beras. Yes. I think dia tekstur dia jadi crispy sebabkan tepung beras tu. Yang itu yang kita orang minat tu. Tak apa. Kan kita selalu makan besar aja, buat lubang tengah. Mana tak ada banyak air ni. Oh ya. Cubaan pertama gagal. So kita orang tambah tepung dengan harapan dapatlah jadi bekas sikit dan boleh buat lubang di tengah tu. Kita tengok jadi ke hidup. Besar sikit. Di sana besar sikit. Masak apa tak jadi ni. Lembik tak apa. Alah tak kan nak letak tepung lagi. Tak ada pilihan. Kita tambah lagi tepung. Tengok jadi ke tidak. Cuba je letak je, letak je. Ha tu boleh. Ha macam tu je. Letak je. Okay. Apa yang jadilah. Apa? Aduh. Panas tu hidung. Um apa? Ha? Alamak. Jadi? Fluffy. Hmm.
Ui, air babi. Tak apa, nanti kita try lagi second time. Kita tengok boleh jadi rupa cantik ke ido. Okey, kita tambah sikit serbuk cili bagi dia pedas. Kau-kau. Taklah, tak adalah kau-kau sangat pun dia. Sesedap rasa, pedas. Kalau you nak lagi pedas, tambah lebih banyak lagi serbuk cili ataupun tambah lagi cili api. Ni tengok dah fail kan, pakai plastik tadi nak masuk kan, pakai sudu. Pakai sudu pun lagilah tak boleh. Pak Vita pun dah pesan kena guna tangan, tapi sebabkan tak menjadi tadi tu nak try pakai sudu. Tergabung mengata. Tak kisahlah, nanti kita nak rasa. Kalau rasa dia memang rasa badai yang sedap yang kita selalu makan, tak kira berjaya lah untuk first time. Nanti next time kita cubalah adjust kok-kok boleh dapat badai bulat dengan lubang di tengah. Dah siap. Inilah rupa badainya. Yang sebelah sini yang pedas, tak lebih cili, ini yang biasa. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kucing tidur. Inilah rupa-rupanya. Takat ni dah dapat. Yang ini rupa ulat bulu. Tapi apa pun, kita should say thanks to Subu kan? Yelah, of course lah. Thanks a lot, Pavitra and Subu. Yep. This is my favorite. Memang all time favorite. Memang lama dah teringin nak Subu, makan. This is for you. Subu, wow. Is the husband. Yeah, I know. Okay. Can he always say, oh. Wow. 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 Makan tak payah sos kan? Memang makan begitu saja. Tapi kita kata kena minum dengan teh. Kena makan dan minum teh. Kopi. Okay. Dia memang suka ni sebab apa? Kalau makan dekat kedai, maksudnya memang suka kalau dapat masak sendiri. Sebab bila beli bungkus dekat kedai, bawa balik, dia punya luar dia dah tak rangup. Yang ini dia boleh apa, goreng sendiri kan, dapat makan rangup. Baik. Crunchy. Tengok tekstur dia, Pavitra. Nice kan? Memang betul lah awak cakap. Jadi memang jadi lah. Cuma tak dapat nak buat lubang tengah dia. Adalah yang lubang? Adalah, itu je lah. Sedap lah. Ada satu yang pedas? Pedas ni. Ini tengah satu yang tak pedas. Ini semua pedas. Kalau you all nak tahu resipi penuh yang apa yang apa ni Pavi buat, pergi kepada channel dia lah, Sugu Pavitra. So thanks a lot for watching. Thanks a lot, Sugu Pavitra. Nice. Ayah tak makan lagi yang pedas. Ayah boleh makan ni. Kalau hari masak, boleh makan sampai habis. Kita orang beli apa? Urat dah. Darurat tu satu paket kecil. Habis tu rasanya macam satu jauh banyak. Habis sejauh ni satu jauh besar. So jadi banyak. Kalau compare dengan yang Fabi buat tu, kita orang punya portion nampak lebih banyak kan. Sebab tu kita orang tambah tu, tambah ni sampai jadi macam ni. Tapi kalau buat yang kali kedua, garanti jadi. InsyaAllah. Saya dekat garanti. Ini tambah.
apa sebut suri ni pedas. Kalau dia merah. Tengok rupa. Dia macam rupa. Macam mana? Oh, enak yang ni dia satu je yang tak pedas. Eh, ini tak pedas. Guna telefon je. Apa GoPro tak bawa bateri. Nak apa so you all tak dengar dia punya kerangupan ni. Kenapa? Dia jauh kan? Dengar tak? Tak. Baru ayo tak ada yang awal siapik tak. Haa tak siap tu Mac. Sebab sini tu kau tak daripada awal. Because dia tak ada cili kering pedas pun. Tapi yang ni pedas lah. Cili kering, cili api merah yang kering. Cili kering. Mula kita pakai cili cili hidup, cili merah, cili hijau tu yang simpan dah lama frozen. Lepas tu biasalah cili merah tu dia tak pedas kan. So pakai nak pedas tambah lagi. Tapi memang best resipi. Buat dia. Sebenarnya kita follow step by step and then kita dapat hasil dia. Macam seronok tu. Kita tak dapat buat bawang. Okay, ngambil lagi. So, thanks for watching. Nanti kita kita cuba lagi insya-Allah kalau ada masa lah. Ini pun ada masa. Ini memang favorite. Kita nak cuba tose. Dengan satu lagi manisan. And then chapati. Chapati ada tak? Chapati ada kan? Tak sure lah. Tak tengok. Kalau tak ada sugu Pavitra, please make one. request Pavit buat chapati. Yep. Okay, thanks. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap lah. Sorry. Sedap ke? Gila tak sedap? Yes. Okay, kita nak pinjam tagline Pavi Subu Pavitra. Sila cuba dekat rumah ya. Jangan lupa sila cuba dekat rumah tengok boleh lawan kita orang ke tak. Okay. Thanks Subu, thanks Pavitra.